awal kejadian jam 3 pagi pada Khamis lalu di Masjid Al-Hasanah, Bandar Baru Bangi, Selangor, apabila seorang individu memakai telekung dipercayai seorang lelaki didakwa cuba mengambil wang dari tabung di masjid tersebut. Menerusi rakaman CCTV di masjid itu, individu terbabit dilihat sempat menutup lampu sebelum cuba memancing duit dari tabung-tabung yang berada di situ. Bagaimanapun, cubaan itu gagal apabila pegawai keselamatan ternampak individu tersebut sebelum suspek melarikan diri. Difahamkan masjid itu masih dalam fasa pengubahsuaian sejak tahun lalu. Oleh itu, ciri-ciri keselamatan masjid berkenaan agak kurang baik. Berikut adalah rakaman CCTV di lokasi kejadian.